I'm so sad. Why? Why you're so sad, Momo? Because aku rindu teteh. Oh, emang tetehnya udah di mana sih sekarang, Momo? Jadi masih di US, terus dia kirim-kirim video gitu. Terus pas aku lagi lihat, kayak, oh my god, I really miss here. Keren. Bener gak sih maksudnya? Bener, tapi bener. Tapi really good English, yeah. So, what should I do? You should text her, call her, ask her to come home. I can't, Kakak Jordan. Why? I'm shy. I don't have kota. Oh, you don't have kota? Yeah, I don't have kota. Okay. Musiknya jangan yang sedih dong, Kakak. Oh, metal. Ya, nggak metal juga kali ya. Oh, apa? Yang mendukung suasana biar lebih ceria atau apa gitu. Apa ya? Wah. Ini sedih nih, sedih. Sedih banget. Kamu kenapa mukanya kayak gitu? Emang begini dari lahir. Iya sih. Kenapa sih tadi kayaknya sedih banget gitu? Iya Kakak Alia, jadi aku lagi lihat. Aku enggak apa-apa nih duduk di sini. Enggak apa-apa, okay. Duduk aja. Aku lagi lihat videonya Teteh ngirimin video. Kemana sih Teteh itu? Nah, ini dia lagi di US with on her family. US tuh di mana sih? May I know? United States, Bun. United States. Amerika ya? Amerika. Amerika. Sama siapa Teteh coba lihat? Sama keluarganya nih. Ya Allah, seru banget. Ya Allah, aku sedih. Kok kamu diajak sih? Itu dia. Kenapa? Aku mah siapa tuh? Oh. Driving. Who's driving after Grandma? Can't you, Grandma? Grandma's driving. Yeah. I know. Who's gonna drive next? Me. All right. Okay. Good morning. Good morning. Oh, good morning. Good morning. Hi. We are now at Lake George. We are going fishing. Saya nggak fishing sih. Saya nggak mancing. Saya eating. I'm gonna be eating and sitting. And if I have enough food, I'll be sleeping. No fishing. Okay, so this is one of the lakes at Mammoth. Ada cabin, ada campsite di sini, ada penginapan. Tapi nggak ada. Aku jual bakso, mau dijual bakso itu laku banget. Look at that. Check this out. Tukang ini kali ya, tukang apa gitu udah ngeronde gitu lewat. Dari pagi dingin banget, tapi sekarang udah lumayan hanyut karena matahari mungkin. My mother-in-law is fishing. Mertua aku lagi. Oh, nice. Is that a fish? Yeah. Okay. Come here, boy. Oh, he's jumping. Dang. Keep the nose down now. Mm-hmm. Come on. Grant, we got a fish. Oh, we got a fish, man. Oh, we got a fish. Oh. Let's see. Oh, show us your catch. Let me see, Neil. What is that? Let's see what the fish look like. Oh, nice. Karena agak-agak nampak, ini kan matanya udah agak berumur ya, Nia. Oh, gitu. Bener sih tadi agak begini, toh. Iya, maaf ya, Kak Alia. Ya udah, gak apa-apa. Ya. Tapi selain itu kamu lagi sedih kenapa sih, Mu? Iya, gini loh, Kak Alia. Kan aku udah punya pacar. Hah? Maksud sih? Kok gak percaya banget sih? Percaya. Siapa? Yakin kan percaya? Percaya. Yakin kan? Ya. Percaya, oke. Percaya. Terus aku juga punya sahabat. Terus tuh, ternyata aku baru tahu kalau ada dari beberapa sahabat aku, salah satu sahabat aku suka sama pacar aku. Jadi kayak dihanatin temen gitu loh. Tapi pacar kamu suka enggak sama dia, sama sahabatnya? Semoga enggak.
Tapi gak yakin. Gak yakin. Ya kalau misalkan sahabat kamu itu senang sama pacar kamu ya gak apa-apa, berarti pacar kamu hits. Tapi kalau pacar kamu senang sama sahabat kamu, nah itu beda urusan, kamu salah naksir orang berarti. Iya sih, tapi kan ini berarti menandakan bahwa pertemanan aku gak sehat, kakak. Betul. Ya. Gimana kalau kita cari tahu pertemanan sehat itu seperti apa? Bagaimana caranya? Caranya kita akan undang nih yang berikut ini, yes. Karena dia itu udah cantik, terus masih muda lagi kan ya, bertalenta. Nah, terus temen-temennya kayaknya terus temennya tuh banyak banget yang ngetop-ngetop. Ah, betul, aku temen kamu ngetop nggak? Aduh, aku mah apa, temennya cuma Valerie Thomas, Mika Pabell. Oh, Allah, really? Oke, kalau gitu kita langsung panggil aja dengan yes. tamu kita. Boleh, ya. Boleh, boleh. Kakak temenin aku ya, selama ini. Kamu panggil deh kalau gitu. Oke, ada Grito Agata. Bila saat itu saling berpandang terdiam terpaku. Jadi hari ini judulnya saya lagi jadi infal. Yes. Walaupun deg-degan sih dari tadi, aku takut suruh ngepel. Soalnya tuan rumah nih lagi jadi tuan rumah nih. Mana itu aku suruh aku ngepel lagi. Enggak, tenang Kakak Alia, aku aja semuanya handle udah. Oke. Apa kabar Grita? Dengan baik. Alhamdulillah baik. Makin cantik aja kayaknya. Terima kasih. Alhamdulillah. Nah ini kan si Mumu nih lagi galau nih dia nih. Karena kayaknya dia berteman dengan orang yang salah. Yes. Bukan teman aku yang salah sih. Kayaknya lingkungan. Pacar kamu yang salah. Yang terlalu ganteng. Iya bisa jadi. Nah terus udah gitu kan ngelihat nih kayaknya Grita itu masih muda. Mm-hmm. Terus persahabatannya juga kayaknya tuh erat banget. Betul. Gitu ya kalau kita lihat di media sosial. Terus temennya gitu. Juga kayak sama banyak orang. Ngetop-ngetop lagi. Iya betul. Nah itu tipsnya gimana sih kamu? Bisa berada di lingkungan pertemanan yang sehat gitu tak? Yang pertama sih aku sendiri harus memastikan bahwa diri aku di lingkungan yang benar, di lingkungan yang positif. Jadinya betul, aku juga kebawa positif. Betul. Begitupun juga. Sebagai seorang ibu saya setuju. Kenapa jadi gue yang curcol? Jadi kita yang mencumlongkan diri sendiri kok. Jadi kita ketemunya yang mana yang ini? Jadi gimana? Betul, pertemanan harus positif, memang gitu ya. Positif, setuju. Karena kita akan terbentuk dari lingkungan kita. Nah, itu yang pertama. Terus temenan juga harus saling percaya. Saling percaya. Ya, jadi kayak misalkan kita udah temenan lama, tapi karena orang luar, kita jadi gak percaya. Itu jangan kayak gitu. Nah, ini lihat nih. Salah satu fotonya. Ini sweet banget. Jody. Oh, ini Jody. Ya, udah berapa lama berteman sama Jody? Ini baru. Ini baru. Baru. 3 bulanan. Oh, ini Putri Marino. Oh, Putri Marino. Karena kamu seusia enggak sih? Enggak, ini lebih jauh lebih tua. Jauh lebih tua. 3 tahun. Enggak boleh menyebut jauh lebih tua ya. Lebih mature. Lebih mature. Oh, lebih itu bahaya. Oh, iya. Lebih mature ya. Oke. Okay. Terus oh, teman sama bayi juga ya. Oh, ini. Ini Kak Donita. Oh, Kak Donita. Kak Donita ini temenan juga udah lama, udah dari sinetron ya. Dari sinetron dulu ya? Terus deket-deket terus sampai nikah sampai punya anak. Jadi dulu waktu Kak Donita sama Kak Adi pertama kali kencan tuh aku yang nemenin. Oh my God, oke. Okay. Tapi kan ini kalau ngelihat kayaknya pertemanan kamu nih beragam gitu ya. Ada yang masih single, kemudian ada yang sudah menikah, lagi hamil berkeluarga. Ya. Marino, kemudian sudah punya anak 2. Ini kamu menempatkan dirinya gimana Grita? Gak apa-apa biar ketularan nikah dong. Kamu mau. Apa-apa, kenapa dia sudah ngomongin menikah? Gimana? Nanti, berikutnya kayaknya ya. Oke, okay, jadi nanti. Kalau belum dijawab tadi karena dia pacaran lama banget ini. Jadi enak kalau misalkan sama Kak Donita, aku tuh tahu jadi seorang ibu tuh seperti apa gitu. Dia juga cerita gimana, aduh sibuk banget deh ngurusin anak apa segala macam. Jadi aku tahu, oh ternyata ngurusin anak tuh susah banget ya gitu. Terus Putri juga... baru menikah kan. Teman aku, sahabat aku yang... Pertama kali aku ngelepas dia untuk nikah itu baru Putri. Jadi pokoknya cerita ini banyak banget. Tapi kita pengen tahu lebih banyak lagi setelah ini. Oke, ya. Kita nanti ngobrol lagi sama Grita Agata. Jangan kemana-mana, tetap di Sarasehan Infal.